warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Dr. Mulyo Hadi Sungkono SpOG Konsultan selaku Ketua Hoksi Malang dan Pembina Yayasan Kendedes Malang, Dr. Dr. Edi Murwani AMD Kep SpBDMMRS selaku Ketua Stikes Kendedes Malang. Dr. Sadi Haryono MMRS selaku Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorjo, Dr. Imelda Yuvita selaku Direktur Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang, kepada yang terhormat narasumber beserta para pembahas serta seluruh peserta webinar uh, Tata Kelola dan Penanganan Kegawa Daruratan Maternal Perinatal Sesi Kedua. Alhamdulillah pada hari ini Kamis 27 Mei 2021 atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri webinar kedua dengan topik yaitu penguatan pelayanan perinatal terintegrasi. Webinar kali ini terselenggara atas kerjasama antara Hoksi Malang, Stikes Kendedes, Rumah Sakit Prima Husada, dan Rumah Sakit Sumber Sentosa. Topik kali ini kita membahas tentang perinatal, di mana kita tahu masa perinatal adalah gold period, yaitu merupakan bagian dari seribu hari pertama kehidupan, merupakan periode yang paling bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kita ketahui juga di Indonesia itu angka kematian perinatal juga masih tinggi. Uh, diharapkan dengan penguatan pelayanan perinatal yang terintegrasi, diharapkan dapat menurunkan angka kematian perinatal, serta dapat uh, meningkatkan uh, luaran dari uh, persalinan dan uh, hasil dari anak-anak uh, yang dihasilkan, sehingga uh, meningkatkan kualitas uh, anak bangsa, serta uh, sebagai salah satu upaya juga untuk penurunan uh, stunting. Ditambah lagi dengan kondisi saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19 yang menjadi pandemi global, yang mengubah seluruh tatanan masyarakat, termasuk di sini adalah pelayanan perinatal, sehingga dalam webinar ini akan dibahas oleh narasumber dan pembahas yang sesuai dengan bidang keahlian. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk tim dari Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang untuk memaparkan penguatan pelayanan perinatal terintegrasi. Waktu dan tempat kami silahkan kepada tim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat. Uh, perkenalkan saya dr. Yusafira dari Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang sebagai mama -papa pemapar hari ini. Oh, mohon izin sebelumnya uh, ada salam dari dr. Emilda. Mohon maaf karena dr. Emilda hari ini berhalangan untuk bergabung karena masih ada rapat dengan BPJS. Siap. Dengan uh, ya, saya izin untuk uh, suara saya terdengar jelas, nih Terdengar, dokter? Baik, saya mohon izin untuk sedikit membahas mengenai penguatan pelayanan perinatal terintegrasi. Baik, tujuan dari hari ini adalah untuk menjelaskan prinsip pengembangan untuk untuk pelayanan perinatal regional sebagai upaya pelayanan khusus bagi ibu dan bayi baru lahir yang diberikan secara terpadu, koordinatif dan komprehensif di dalam suatu wilayah administratif pemerintahan di bawah satu manajemen. Next. Oh, ini contoh satu kasus yang sering kita temui di lapangan. Nyonya A 39 tahun, pasien G5 P4 A0, pasien inpartu ditolong oleh dukun Kemudian apa upaya kala tiga yang bisa kita lakukan jika seandainya pada kala tiga terjadi perdarahan pasien kemudian akan dirujuk ke puskesmas. Apa tindakan yang akan dilakukan dan apabila pada puskesmas tidak teratasi kemudian dirujuk ke rumah sakit tindakan seperti apa yang akan kita lakukan. Next, nah, di sini kita melakukan rujukan berjenjang. dari kasus tersebut kita bisa melihat terjadi kasus HPP atau hemorrhagic postpartum. Untuk kasus HPP sendiri bisa kita lakukan tindakan preventif dan kuratif jika sudah terjadi. Bisa kita pemberian misoprostol, oksitosin, atau manajemen aktif kala tiga yang dilakukan oleh dukun, bidan, atau dokter sebagai asuhan persalinan normal yang apabila tidak teratasi, pasien akan dirujuk ke puskesmas atau ke ponet untuk pemasangan infus masif. Bisa dilakukan KBI dan pengendalian hemostasis mungkin dengan pemasangan kondom intrakaviter jika pada pone tidak teratasi, kemudian pasien akan dirujuk ke rumah sakit atau ke ponek. Kemudian di ponek akan dilakukan pemasangan infus jika belum terpasang, transfusi jika dibutuhkan, atau akan dilakukan operasi untuk pengendalian hemostasisnya jika diperlukan. Bisa dilakukan dengan ligasi arteri, dengan billing, atau histerektomi jika memang diperlukan. Masalah yang sering kita temui di lapangan adalah kematian ibu dan bayi baru lahir atau perinatal di Indonesia yang cukup tinggi kemudian kesamaan visi dan konsep yang masih belum selaras, kemudian organisasi atau keterpaduan dan kerjasama tim yang masih perlu ditingkatkan. Tentunya perlu kemitraan baik dari dokter bidan maupun perawat sebagai pelaksana, kemudian dari dinkes juga, dari pemda dan dari bapedda. Tentunya dengan ketersediaan jumlah dari sumber daya, sarana dan dana yang juga harus dipersiapkan. Next kita kembali lagi ke dasarnya. Untuk rujukan sendiri adalah pelimpahan tanggung jawab timbal balik dua arah dari sarana pelayanan primer kepada sarana kesehatan sekunder dan tersier. Tujuan untuk dilakukan rujukan ini adalah untuk memberikan pelayanan bagi semua tanpa diskriminasi. Untuk kemudian untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi dan untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan. Next. Oke. Okay. Rujukan sendiri kalau kita kembali lagi sejarahnya Awal dulu tahun 1940 belum terlakukan, belum terorganisir. Baru ada standar atau aturan pelayanan itu pada sekitar tahun 1960 dan baru ada pelatihan wilayah di tahun 1970. Hal ini dilakukan karena uh, pada persalinan itu 10 15 persennya terjadi dengan komplikasi. Komplikasi tersebut perlu tindakan, bahkan ke, uh, tindakan operasi dan perawatan khusus baik dari peralatan maupun SDM-nya. Next. Nah pertama untuk organisasi atau penataannya, yang pertama perlu ditentukan wilayah rujukan atau regional. Di wilayah rujukan ini adalah menjadi tanggung jawab rumah sakit dan klinik terhadap semua populasi yang terdapat di wilayah rujukan tersebut. Di situ nanti harus dihitung baik dari data kesakitan, data kematian termasuk insiden dan besarannya. Kemudian perlu standar standar ini adalah fungsinya untuk agar semua pelayanan ini sama, tidak ada diskriminasi baik dari satu war satu pasien ke pasien yang lain atau satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kemudian perlu ditentukan pembagian fungsi dan rujukan. Seperti kemana rujukannya, bagaimana rujukannya, siapa yang akan merujuk, bagaimana tanggung jawab terhadap jenis-jenis kasus-kasus tertentu yang akan dirujuk. Termasuk kita juga harus memastikan mengenai regulasi dan mekanisme rujukan untuk kasus-kasus resiko tinggi. Dan tentunya tempat perlu diimbangi dengan pelatihan SDM yang mumpuni. Untuk yang pertama adalah regionalisasi. Regionalisasi adalah sistem pembagian wilayah kerja rumah sakit dengan cakupan area pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam waktu kurang dari satu jam. Tujuannya adalah untuk menjamin sistem rujukan kesehatan ini harus berjalan secara optimal. Tentunya perlu kerjasama baik dari dokter, bidan maupun perawat, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Dan tentunya diimbangi dengan pembangunan fasilitas-fasilitas baik dari fasilitas ICU dan NICU, juga dukungan dari SDM-nya yang kompeten dan berkualifikasi. Kemudian untuk yang kedua, untuk standar. Standar untuk masing-masing tingkat adalah berbeda. Untuk standar di tingkat 1 atau primer, 90 persalinan akan ditolong oleh bidan dan dapat mengatasi rujukan dini dan optimal pada kasus dengan resiko tertentu. Kemudian untuk ponet, puskesmas harus mampu menangani komplikasi sesuai dengan kompetensi dan sarana yang tersedia. Kemudian untuk ponek atau tingkat 3, rumah sakit bisa menangani semua komplikasi dan kemudian rumah sakit juga wajib untuk memberikan bimbingan dan pelatihan bagi SDM di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Kemudian standar ini semua nanti akan dilakukan audit baik audit maternal maupun audit perinatal. Yang saya rasa audit kemarin sudah disinggung untuk pada pertemuan hari Selasa kemarin. Kemudian untuk yang primer, untuk tingkat satu, pelayanan yang tanpa komplikasi bisa dilakukan di bidan praktek mandiri, atau jika ada komplikasi ringan, bisa dilakukan di ponet atau di puskesmas. Next. Untuk yang di tingkat dua, rumah sakit wilayah diharapkan dapat melayani kasus dengan komplikasi yang harus dapat dicapai dalam waktu satu jam. Untuk kasus kegawatan harus SC atau seksio sesaria bisa dilakukan dalam selama waktu 30 menit dan untuk kasus yang gawat darurat diharapkan untuk waktu door to needlenya harus kurang dari 5 menit. Sedangkan tingkat 3 dilakukan oleh rumah sakit provinsi dengan kemampuan ICU untuk menangani komplikasi komplikasi yang berat. Untuk kebutuhan HCU sendiri perhitungannya adalah 4 tempat tidur untuk setiap seribu kelahiran. Selain HCU juga diperlukan dukungan dari dana untuk melengkapi obat-obatan, pelayanan tindakan, SDM untuk administrasi dan sebagainya. Kemudian petugas atau pimpinan tentunya perlu pimpinan dari dokter SPOG dan dokter spesialis anak. Kemudian untuk evaluasi, yang dievaluasi pertama adalah data persalinan wilayah, angka kesakitan dan kematian ibu dan perinatal, termasuk juga pencatatan kejadian nyaris meninggal. Kemudian untuk CFR atau case fatality rate diharapkan terdapat penurunan setiap tahun dengan percepatan penurunannya 20%. Kemudian evaluasi terjadinya infeksi, kemudian rasio kematian ibu dan perinatal, kemudian diharapkan cakupan ponet atau ponek itu 80-100% dari seluruh kelahiran di wilayah tersebut. Untuk antisipasi terjadinya kejadian nyaris meninggal sebelumnya, perlu dievaluasi. Yang pertama, mengenai pola rujukan yang masih kuno, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, diharapkan untuk rujukan ini terjadinya dua arah, tetapi pola rujukan yang masih lama itu masih menggunakan satu arah. Kemudian, perlu duplikasi unit jika diperlukan. Kemudian, apakah SDM-nya kurang? Juga perlu dievaluasi untuk penambahan SDM, kemudian untuk transportasi. Apakah transportasi ini sudah cukup memadai untuk merujuk pasien, baik dari bidan ke puskesmas, bidan ke rumah sakit, atau puskesmas ke rumah sakit? Kemudian dana yang kurang ini juga perlu diantisipasi. Diharapkan untuk kasus kegawat daruratan, uang muka atau dana ini bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Kemudian reaksi layanan darurat, apakah sudah cukup cepat untuk penanganan kasus gawat darurat, dan kemudian pasti perlu pelatihan bagi para petugasnya. Kemudian, situasi di lapangan saat ini yang sering kita hadapi di lapangan adalah pertolongan oleh nakes yang rendah, kemudian kemampuan nakes yang tidak merata, jaringan rujukan yang masih belum uh, sinkron antara satu dengan yang lainnya, kemudian pelayanan di rumah sakit Puskesmas dan bidan, kemudian jarak atau geografi ini mempengaruhi karena. Jarak yang bisa dicapai oleh dari bidan ke puskesmas, bidan ke rumah sakit, atau puskesmas ke rumah sakit ini juga akan menjadi faktor penentu kejadian nyaris meninggal. Ini terjadi atau tidak, kemudian masalah-masalah yang kita sering temui, dan kemudian teknologi atau penata laksanaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah persalinan normal, tentunya dengan asuhan persalinan normal perdarahan postpartum dengan manajemen aktif kala 3 dan pemberian misoprostol. Kemudian pada kasus eklansi kita bisa memberikan MGSO4 dan nifedipin. Kemudian pada kasus sepsis tentunya dengan pemberian antibiotik. Kemudian pada kasus distosia bisa dievaluasi dengan partogram. Kemudian dengan vakum dan kemudian SC jika diperlukan. Jika terdapat kasus asfiksia pada neonatus, bisa dilakukan resusitasi neonatus. Pada kasus multiparitas kita bisa melakukan kontrasepsi ditawarkan kepada ibunya. Kemudian pada kasus aborsi atau abortus kita bisa lakukan asuhan pasca keguguran. Untuk perawatan preterm tentunya dengan asuhan metode kanguru. Kemudian seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa perlunya ada pelatihan bagi para SDM baik bisa dengan pelatihan p 2 ks B2KP atau pelatihan dengan pantom yang kemudian dilanjutkan dengan praktik hands-on, karena tentunya berbeda antara praktik dengan kita belajar ke pantom, kemudian dengan uji kompetensi dan profisiensi, kemudian beberapa materi yang perlu dievaluasi pada pelatihan adalah mengetahui evaluasi resiko janin, resusitasi neonatus, dan prosedur-prosedur tindakan medis yang akan dilakukan. Kemudian ini adalah sistem rujukan dan pengendalian mutu pelayanan regional. Aturan awal dibuat oleh Departemen Kesehatan RI yang kemudian akan melahirkan kebijakan atau visi regional yang kemudian akan diteruskan ke rumah sakit konek yang dari rumah sakit ini akan membuat standar yang sama untuk di wilayahnya. Kemudian mengadakan pelatihan Sdm-nya dan juga mengadakan dananya yang kemudian nanti akan diturunkan ke puskesmas dan ponet di bawah rumah sakit ponet tersebut. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Monggo untuk penambahannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yusa atas uh, paparannya tentang uh, penguatan pelayanan perinatal terintegrasi. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada pembahas pertama uh, Ibu Ners Nurul Anjawati MKeS SPAN. Kami silahkan Bu Nurul. Baik, terima kasih Bu Nini atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. baik. Uh, kita sudah um, mendengarkan paparan dari Dokter Yuzabirina ya, tadi. Uh, cukup menarik sekali, ya, Dokter, bahwa kita uh, tahu fenomena di lapangan yang sekarang masih tinggi sekali, ya, angka kematian bayi. Begitu, kemudian uh, me melihat dari kasus yang sudah disampaikan oleh Dokter Yusafirina tadi bahwa ada dengan... Ibu hamil dengan G5, P4, begitu, ya, eh, lahir di dukun, begitu. Merujuk ke kasus tersebut, mungkin perlu kita eh, berikan pengetahuan, ya, terutama untuk ibu-ibu dengan eh, di atas G3 atau G4. Nah, itu harus eh, dengan pengetahuan yang lebih, ya, bahwa persalinan seharusnya ada di tenaga eh, kesehatan, seperti itu. Kemudian kita bisa me Memberikan pengetahuan juga bahwa uh, pentingnya ANC begitu, jadi kita meminimalkan terjadinya risiko-risiko tinggi dari persalinan, ya, dari adanya angka kematian bayi juga. Jadi, uh, untuk meminimalkan tersebut, mungkin kita bisa mengadakan uh, edukasi, kemudian peningkatan empowering dari uh, tenaga kesehatan, melibatkan kader-kader, stakeholder stakeholder sehingga e, masyarakat di bagian-bagian terkecil seperti RT RW nantinya akan terpenuhi begitu pengetahuannya. Kemudian tadi juga disampaikan juga oleh Dokter Isakdina bahwa ada dibutuhkan pelatihan khusus begitu okay? Jadi mungkin dari stakeholder-stakeholder yang akan bekerja sama terkait ini juga diberikan e, kesempatan untuk melakukan atau mengikuti begitu okay? pelatihan terutama orang-orang awam untuk nantinya membantu kita tenaga kesehatan dalam meningkatkan uh, pengetahuan masyarakat sekitar bagaimana untuk mempersiapkan uh, kehamilan, persalinan dan nantinya merawat uh, bayi dengan yang baik seperti itu. Kemudian, selain itu, mungkin fenomena di lapangan juga tingginya dari angka kematian bayi juga disumbang dari adanya BBLR yang tinggi. Jadi, mungkin nanti um, seharusnya juga kita cari tahu, begitu kira-kira adanya BBLR tersebut uh, dari mana, mungkin juga terintegrasi juga dari adanya pernikahan dini yang cukup tinggi juga, gitu. Jadi masih banyak pernikahan di usia remaja yang sehingga menyebabkan juga ada kehamilan di usia remaja tersebut, yang juga nantinya akan menjadikan beberapa resiko dalam persalinan dan kelahiran dari anak tersebut. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu, Ibu Yuni dari kami. Semoga pelayanan perinatal kedepannya lebih terarah dan terkoordinasi lebih bagus lagi. Uh, baik, uh, terima kasih uh, Bu Nurul. Uh, mungkin uh, sebelum ke pembahas yang lain, mungkin ada pertanyaan dari audiens. Disilahkan. Kalau tidak mungkin saya sedikit bertanya ke Dr. Yusafi Ranje. Uh, ini kan tentang uh, bagaimana penguatan pelayanan uh, perinatal terintegrasi gitu. Uh, mungkin ada best praktis dari Rumah Sakit Sumber Sentosa tentang pelayanan uh, perinatal yang sudah dilaksanakan di Sumber Sentosa. Uh, karena kita kan uh, keinginannya untuk yang terintegrasi dan komprehensif gitu dokter uh, sehingga nanti uh, karena memang periodenya dia di 8 minggu kehamilan sampai di 7 hari uh, kelahiran itu uh, dan banyak sekali kematian yang uh, masih terjadi di Indonesia gitu. Uh, mungkin Sumber Sentosa mempunyai uh, tip dan trik untuk bagaimana pelayanan perinata terintegrasi yang sudah terlaksana untuk kita sharing informasi dokter terima kasih. Oke okay, baik kalau yang sayang ada di kami di rumah sakit sumber sentosa tumpang memang untuk kasus seperti ini pun kami juga masih struggling kami juga masih berusaha bahkan kami pun saat ini juga sedang ada pasien di bawah dengan usia masih 15 tahun baru saja melahirkan dengan kondisi kurang baik baru dapat rujukan jadi memang kalau dari kami kami melakukan uh, integrasi bersama dengan bidan-bidan daerah yang terdapat di wilayah lingkungan kami jadi kami uh, sering untuk sharing, kita sering kontak bersama, kita sering untuk bicara ngobrol bersama seperti apa kondisi-kondisi yang ada di lapangan karena kan kami di rumah sakit tidak terjun langsung ke lapangan, yang biasanya tahu kondisi di lapangan adalah dari bidan-bidan wilayah. Jadi kami sering untuk mengadakan uh, untuk sharing bersama dengan bidan-bidan wilayah kami uh, apa yang terjadi di lapangan, kemudian nanti akan kami evaluasi bersama dengan di rumah sakit, dengan dokter SPOG maupun dokter SPA kami. Seperti itu yang kami lakukan sampai saat ini. Uh, berarti sudah terbentuk uh, forum gitu ya maksudnya forum di antara bidan-bidan uh, uh, sehingga nanti uh, rumah sakit Sumber Sentosa akan me apa memfasilitasi gitu misalnya nanti ada rujukan uh, berjenjang karena kan eh uh, tadi yang dr Yusafira sampaikan kan adanya rujukan berjenjang gitu antara bagaimana nanti perintegrasian antara Ponet dan Ponex sehingga nanti risiko untuk komplikasi terhadap perinatal itu sedikit atau kecil gitu. Inggih. Iya. Benar kalau di kami forum itu memang sudah sering sudah terbentuk jadi kami memang sering sharing dengan bidan wilayah nanti kemudian apa yang disampaikan oleh bidan nanti akan kita bahas bersama dengan SPOG untuk seperti apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya komplikasi yang mungkin terjadi baik terima kasih dokter. Sehingga kan itu sebagai uh, mungkin masukan untuk rumah sakit uh, Prima mungkin kalau belum mempunyai forum bisa membentuk forum kalau sudah mungkin kita uh, sambil meningkatkan juga apalagi dengan kondisi pandemi ini uh, untuk tatap muka kita akan uh, sulit untuk bertemu. Mungkin uh, ada forum-forum uh, online yang uh, kita uh, bisa sampaikan kepada tenaga kesehatan dan juga mungkin kepada masyarakat baik hmm. uh, untuk selanjutnya uh, kami persilahkan uh, kepada pembahas kedua uh, kepada yang terhormat Dr. Daniel Alexander Suseno uh, apakah sudah bisa bergabung dokter apakah mendengar hey. suara saya Ibu hey, Bu Oh siap dokter uh, silakan dokter terima. Ya, terima kasih uh, jadi kita uh, membahas tentang pel uh, penguatan pelayanan perinatal terintegrasi. Nah, tadi kasusnya eh, Gravida kemudian eh, lahir di dukun dengan segala eh, apa segala kelemahan kelemahannya gitu ya. Dan memang eh, yang pertama kalau kami di rumah sakit Saiful Anwar meskipun <tuh> memang kita rumah sakit rujukan ya tipe A kemudian rumah sakit Sumber Sentosa itu tipe mungkin C atau D, begitu pula dengan rumah sakit prima, tipe C atau D. Tapi yang kita dalam menghadapi kasus-kasus yang seperti itu, kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait dalam hal ini misalnya adalah ketersediaan ICU, kemudian tidak kalah pentingnya juga adalah koordinasi dengan perinatologi ya dengan perinatologi sehingga bayi yang kita lahirkan itu harapannya eh, dari sejawat perinatologi itu minimal dokter anaknya atau bidan yang di perinatologi itu itu paham ada pasien seperti ini sehingga eh, akan memiliki suatu dasar untuk memperlakukan bayi tersebut dengan baik, sehingga yang kita harapkan bayinya bugar, ibunya juga selamat, dan itu selalu kita lakukan. Sehingga yang menurut saya yang paling penting dalam kasus-kasus kasus-kasus yang sulit, kasus-kasus yang berat seperti itu, kerjasama lintas sektor, khususnya kita di bagian obstetri, kemudian bagian mungkin anestesi, jurusan dan bagian anak, dan segala fasilitas-fasilitas sarana prasarana itu yang harus mulai dibangun supaya angka kematian bayi yang sangat tinggi di Indonesia itu bisa perlahan-lahan kita bisa kurang. Mungkin begitu, Ibu Eka. Terus menunggu. Uh, baik, uh, terima kasih, uh, Dokter Daniel. Ini, Dokter Daniel, dirujukan uh, tipe A, ya. Semua kasus uh, masuk ke RSSA, sehingga kom kasusnya kompleks. ya, di situ, sehingga uh, memang perlu uh, koordinasi antar tim, sehingga uh, akan mengurangi komplikasi yang ada. Selanjutnya, untuk pertanyaan silahkan. Untuk Bapak Ibu semua, ada di chat nanti biar kami membacakan, atau bisa raise hand untuk nanti bisa langsung berbicara. Untuk selanjutnya, ke pembahas ketiga. Kami persilahkan kepada Dr. Muhammad Irawan, spesialis anak beliau, bekerja di Rumah Sakit Prima Husada Sukorjo. Kami memohon masukan dan bagaimana aplikasi tentang penguatan pelayanan perinatal terintegrasi, dan juga bagaimana pengalaman di Rumah Sakit Prima Husada Sukorjo. Kami persilahkan Dr. Muhammad Irawan. Dokter Irawan. Ya baik. Oh, silakan dokter. Baik, eh, terima kasih. Maaf tadi habis visite dan saya juga eh, sudah sempat eh, melihat beberapa paparan. Memang benar seperti yang disampaikan dan dikatakan Dokter Daniel juga, memang dibutuhkan koordinasi yang adekuat ya, yang optimal ketika apalagi kita sebagai ini saya akan membahas sebagai e, dokter anak memang kita sebagai dokter anak sebaiknya memang kita harus tahu bahwa <tuk> kasus yang akan kita hadapi ini seperti apa ya jadi kondisi ibu kondisi janinnya yang akan dilahirkan seperti pada kasus ini jadi ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Misalkan faktor dari dari WHO sendiri sudah menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab anak itu lahir dalam kondisi prematur, baik itu dengan BBLR atau BBLR yang eh, IUGR, walaupun dia nggak prematur. Yang pertama faktor ibu. Nah, faktor ibu ini memang ada beberapa faktor seperti usia ibu, tingkat pendidikan, stres pada ibu ya, status gizi. Nah, dari kemudian penyakit-penyakit infeksi pada ibunya atau penyakit kehamilan baik itu preeklamsi dan sebagainya. Nah, dengan kita mengetahui faktor-faktor tersebut, jadi kita akan lebih waspada. Baik, mungkin dari teman-teman Obstetri dan kami sendiri itu yang pertama, yang kedua faktor janinnya sendiri. Kita harus bisa melihat bahwa dan kita benar-benar harus koordinasi apakah ada masalah selama ANC-nya. Misalkan di janinnya apakah ada ditemukan kelainan kongenital, baik itu kelainan-kelainan bawaan apapun itu, atau infeksi pada janin. Yang kedua. Yang ketiga faktor lingkungan. Faktor lingkungan misalkan ibunya tinggal di daerah yang banyak industri ya, paparan zat beracun, ada anggota keluarga. Semua itu memang akan mempengaruhi. Tapi di sini yang penting, ketika sebagai seorang e, klinisi atau sebagai seorang dokter anak, yang kita harus perhatikan ketika kita sudah mendapat kasus seperti itu, penguatan dari e, skill kita sendiri dan teman-teman dari bidan maupun perawat yang mendampingi, kita harus benar-benar sudah terlatih untuk siap menerima kondisi bayi yang dalam tanda kutip tidak bagus, baik dari segi klinisnya maupun berat badannya. Karena bayi yang lahir walaupun kesannya dia oh ibunya baik, tidak ada keluhan, apalagi yang ada keluhan. Kita harus mempersiapkan benar-benar contohnya pada kasus ini. Anak ini kemungkinan akan lahir dalam kondisi misalkan prematur atau BBLR atau dalam kondisi yang mungkin nanti akan sesak, butuh alat ya. Kita di daerah apalagi di daerah, kita harus minimal siap SDA yang memadai, misalkan dia akan lahir dengan dengan faktor resiko, oh ah, dia akan lahir kemungkinan hipoksia. Ya, kita harus siap semuanya, mulai dari alat-alatnya, siapan diri kita, oksigen, plastik ya plastik buat BBLR. Jadi pengetahuan, skill maupun kesiapan dari kita sebagai uh, yang ada di Perifer atau yang kita menerima bayi kita juga harus mengerti semua riwayat ibunya dan koordinasi yang baik antara uh, Perujuk dan Yang dirujuk itu juga harus bagus dan yang kedua yang yang berikutnya untuk bayi-bayi yang seandainya dia dirujuk ini yang harus sering kita yang sering kita lewati ya bayi yang dirujuk dalam Kondisi apapun bayinya lahir dalam kondisi seperti apapun dia harus memenuhi syaratnya. Artinya selama dirujuk dia harus gula darahnya baik, suhunya baik. Dia di, di transport dengan uh, kondisi yang sesuai dengan uh, apa namanya agar suhunya, subanya suhu tetap dipertahankan baik. Kalau bisa juga KIE keluarganya juga baik dipastikan jalan nafasnya itu juga baik. Kalau perlu kita memeriksa laboratorium. Nah, kalau itu semua sudah kita pahami, insya Allah ya minimal kita sudah bisa membantu untuk mengurangi resiko morbiditas, apalagi apalagi mortalitas bayi. Sehingga paling tidak kita bisa menguatkan salah satu tujuan dari SDGs ya, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Ibu yang bayi yang kurang baik pun juga bisa berefek nanti ke ibunya pasca lahir hati-hati. Itu yang juga yang sering kita tekankan. Selain itu saya sendiri juga kan selain di Prima di Saiful Anwar ya kita juga menerima beberapa banyak kasus seperti yang disampaikan tadi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dokter Irawan, sehingga uh, memang. Tadi, ya dokter uh, perlunya uh, koordinasi antar tim yang harusnya uh, maksimal, serta uh, bagaimana uh, persiapan untuk uh, kehamilan sendiri, uh, bagaimana prakonsepsinya. Uh, itu juga uh, sangat dibutuhkan, dan juga karena kan ada faktor ibu, anak, dan sebagainya. Yang nanti uh, mungkin bisa disingkirkan dulu ketika uh, ya. untuk persiapan kehamilan, sehingga nanti uh, ya. pada saat uh, hamil itu sudah menghasilkan, nanti memang. Uh, yang berkualitas itu uh, baik uh, terima kasih ini terima kasih. mungkin ada pertanyaan uh, untuk uh, rumah sakit Sumber Sentosa dan rumah sakit Prima Husada uh, mungkin nanti uh, saya minta, kami minta untuk uh, kedua uh, rumah sakit untuk memberikan uh, tanggapan di sini pertanyaannya adalah apabila ditemukan pasien impartu dengan antigen COVID positif, bagaimana sistem perujukannya? Mungkin kami beri kesempatan dulu untuk Rumah Sakit Sumber Sentosa untuk memberikan tanggapan. Bagaimana ketika ada pasien yang perlu datang dengan swab positif gitu, Ya baik, kalau untuk selama ini kami masih belum pernah mendapatkan rujukan antigen COVID positif. Yang pernah kami waktu itu masih antibody, kita waktu itu masih belum ada antigen. Pada saat itu, kalau tergantung dulu sih sebenarnya kita lihat dulu in partunya buka berapa, in partu fase apa itu kita lihat dulu kondisinya ada kegawatan atau tidak. Jika memang seandainya masih E, impartunya masih belum fase aktif, masih di fase laten, kemudian kondisi janinnya masih baik, kemudian tidak ada komplikasi atau kegawatan. Biasanya kami sarankan untuk langsung dirujuk ke rumah sakit e, rujukan COVID karena kami bukan rumah sakit rujukan COVID. Tapi kalau pada saat itu yang pernah kita terima itu pasien antibodinya reaktif, tapi memang sudah ada kegawatan. Nah, akhirnya pada saat itu kami kami partusnya dilakukan pada saat itu di UGD di ruang isolasi UGD dengan protokol kami kemudian setelah itu setelah lahir ibu dan bayinya dilakukan swab PCR seperti itu dan kemudian hasilnya waktu saat itu sih alhamdulillahnya negatif seperti itu. Karena kami bukan rumah sakit rujukan COVID gitu, sebisa mungkin kalau memang uh, seandainya tidak ada kegawatan, kami arahkan ke rumah sakit rujukan. Oh baik, dokter. Berarti uh, baru satu kasus kemarin yang masih antibody yang reaktif uh, dan ada kegawat daruratan, kemudian ditolong di UGD dengan uh, apa namanya uh, UGD isolasi, dok? Uh, apakah uh, setelah, ke, maksudnya uh, setelah itu pasien uh, tertangani atau perlu ada rujukan uh, ke tingkat yang lebih tinggi dokter? Tertangani. Tertangani. Pada saat itu tertangani. Mohon izin saya ini saya yang bidan pelaksananya pada saat itu yang membantu kelahiran Siap, untuk berbicara. Uh, selamat siang Bu Eva. Enggak, Bu, enggak selamat siang Ibu. Saya Emil. Ibu. Kebetulan saya bukan pelaksana, dan pasien yang tertangani itu kebetulan saya yang menolong di UGD. Pasien datang, pembukaan lengkap sudah kroning, Enggak mungkin saya kami rujuk, ya. karena kondisi sudah seperti itu, bisnya kebetulan sudah bagus, tapi kondisi anak dan ibu baik. Akhirnya kita tolong di UGD dengan pantauan dokter SPOG dan SPA, kemudian perawatan selanjutnya kita taruh di ruang isolasi semampu kita dengan proses uh, kemudian sorenya kita antigen uh, Alhamdulillah hasilnya negatif kalau dengan ini yang kasus ini yang yang lain biasanya dari teman-teman bidan atau dari Puskesmas yang mau merujuk ke rumah sakit kami, biasanya memang kita koordinasi untuk telepon kecuali pasien tamu datang tiba-tiba kalau rata-rata dari nakes atau dari puskesmas biasanya teman-teman e, telepon dengan kasusnya apa lalu kami selalu pertanyakan bagaimana swab antigennya kalau antigen non reaktif silahkan dirujuk dengan fasilitas rumah sakit. Artinya, tidak ada kegawatan yang harus ke uh, apa uh, tipe A. Kalau dengan yang positif, langsung kita anjurkan untuk ke rumah sakit yang memfasilitasi untuk COVID. Begitu, ibu, yang kita laksanakan di sumber Sentosa, uh, baik. Uh, terima kasih, eh, Bu Emil. Selanjutnya ya. kami persilahkan untuk uh, Rumah Sakit uh, Prima Husada. Uh, kalau tidak salah Rumah Sakit Prima ini rujukan COVID, ya. Uh, bagaimana ketika imparto uh, ada pasien impartu dengan swab antigennya positif? Kami persilahkan pada uh, perwakilan dari Rumah Sakit Prima Husada. Selamat siang, saya Bidan Nis perwakilan dari Rumah Sakit. Jay, Ibu Ninis, uh, kami persilahkan. Halo, Ibu Ninis. Suaranya hilang. Sudah terdengar, Ibu. Sudah, sampul. Monggo, Ibu untuk rumah sakit kami memang merupakan rumah sakit rujukan COVID. Jadi kalau emang ada ibu hamil ditemukan dengan PCR positif dan belum ada tanda-tanda imparto, maka kami untuk isoman dulu kurang lebih tujuh hari. Kalau setelah isoman keadaannya tidak ada keluhan, maka boleh kembali lagi untuk kontrol ke poli. Dan jika ditemukan ada data-data tanda, tanda, tidak impar atau kegawat daruratan, maka kalau, kalau sebisa mungkin bisa dilakukan partes normal kami lakukan di kamar bersalin dengan tekanan negatif atau yang sudah kami siapkan di ruang isolasi. Kalau emang harus dilakukan operasi dengan tindakan operasi atau tindakan SC, kami lakukan juga dengan tindakan operasi di kamar di ruang bersalin dengan tekanan negatif juga setelah dilakukan setelah pasien melahirkan atau pas SC maka kami rawat di ruang isolasi untuk bayinya juga kami konsulkan dokter anak sama dirawat juga di ruang isolasi tapi terpisah dari ibunya untuk bayinya Dan setelah itu kami untuk bayinya kami lakukan tindakan tes PCR juga. Kalau emang hasil tes PCR-nya negatif, tetapi bayi tersebut masih membutuhkan perawatan, maka bayi tersebut akan dipindahkan ke ruang perinatologi biasa atau yang bukan isolasi. Untuk ibunya sendiri seperti itu akan dilakukan tes PCR ulang. Jika emang tes PCR-nya sudah negatif, tapi masih membutuhkan perawatan, maka Ibunya dipindah juga ke ruangan biasa. Tapi setelah diisolasi ternyata tes PCR-nya sudah negatif dan sudah tidak ada keluhan, maka ibunya sudah diperbolehkan pulang. Demikian. Tapi jika ada pasien melupa ada kegawat daruratan seperti membutuhkan ventilator, maka kami anjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit tipe A. Ibu-ibu demikian dari Prima Bersadar terlebihnya seperti itu uh, baik Terima kasih pun ini uh, apa uh, karena uh, rumah sakit rujukan guys jadi banyak sekali mungkin kasus-kasus yang mungkin uh, Ibu dengan PCR positif kemudian melahirkan dengan ada atau tidak kegawa daruratan yang masih bisa ditangani di rumah sakit uh, itu sudah tertangani kalau untuk rujukan sendiri misalnya dari rumah sakit Prima harus merujuk ke RSSA. Apakah uh, ada rujukan balik gitu setelah pasien itu uh, dipulangkan dari RSSA? Apakah harus ke Prima atau mungkin ke wilayah setempat untuk uh, mengetahui bagaimana untuk uh, apa monitoring gitu, Bu Ninis? Untuk untuk... Untuk sampai saat ini, Mas kami masih belum pernah merujuk ke RSSI, Bu, untuk pasien maternal sendiri. Oh iya, Karena berarti uh, bisa ditangani sendiri di rumah sakit prima gitu, Nje? Iya, Ibu. Oh, siap. Uh, ini saya mohon uh, apa namanya pengalaman dari Puninis uh, terkait tentang uh, pelayanan perinatal di uh, Rumah Sakit uh, Prima uh, sebelum uh, misalnya sebelum pandemi sampai sekarang saat pandemi itu uh, karena kan uh, pokok bahasan hari ini kita uh, membahas tentang uh, pelayanan perinatal yang terintegrasi uh, tadi uh, kita bis praktisnya sudah di Rumah Sakit uh, Sumber Sentosa di rumah sakit Prima ini seperti apa untuk best praktisnya sehingga nanti mungkin bisa menjadikan gambaran untuk rumah sakit yang lain atau bagi kami di pendidikan untuk nanti bisa memberikan materi kepada para mahasiswa gitu. Terima mohon masukannya Bu Ninis. Untuk dari kami mungkin untuk perawatan perinatologi yang biasanya yang tidak ada tidak ada kegawat daruratan mungkin kurang lebih hampir sama dengan, dengan rumah sakit yang lain cuma kalau dari kegawat daruratan kami di rumah sakit kami sudah tersedia inkubator sama CPAP itu saja bu jika di jika pasien bayi bayi tersebut sudah terpasang CPAP alat CPAP dan sudah masuk inkubator tapi pasien sudah diobservasi beberapa hari belum stabil maka akan kami rujuk ke paskes yang lebih tinggi. Baik, ini pun ini ada pertanyaan juga dari Ibu Indah Mauludia terkait tentang rujukan yang terlambat. Apakah nanti saya juga tanya ke Rumah Sakit Sumber Sentosa? Di sini ditanyakan, apakah kendala? Selama ini, apakah ada kendala-kendala itu sudah dianalisis oleh Rumah Sakit Prima Usada terkait rujukan yang terlambat dari Puskesmas maupun bidan? Sudah datang ke Rumah Sakit Prima dalam kondisi terlambat, gitu. Apakah dan bagaimana dengan rujukan dini terencana? Apakah banyak tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan? Mohon informasinya dari Rumah Sakit Prima Usada dulu. Kalau dari Prima Husada sendiri, untuk kejadian seperti itu masih lumayan banyak, Ibu. Jadi, kalau emang keadaan bayinya keadaan bayinya kurang stabil, biasanya dari SPA atau spesialis anak, dirawat dulu di sini, distabilkan dengan alat alat bantu penafasan seperti CPAP atau inkubator. Kalau sudah dirawat beberapa hari, adanya tetap, ya itu, bu. Seperti yang saya sampaikan tadi dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Uh, Oke, okay. berarti uh, di rumah sakit Prima Usada, ini khususnya yang di Sukorejo masih banyak yang uh, terlambat, ya untuk memberikan uh, rujukan. Jadi kondisinya sudah terlambat gitu datang ke rumah sakit atau gitu, nggak, bu? Atau ya, bu? kira-kira bidang kebanyakan yang seperti itu. Yang teramati. Ya. Kira-kira iya. faktor penyebabnya apa, Bu? Apakah pernah dianalisis duduk bareng tadi seperti yang Sumber Sentosa lakukan, berkoordinasi bareng dengan para apa bidan wilayah atau seperti apa gimana, Bu? Ini. Nah, itu kalau kalau kami konfirmasi ke bidannya sendiri, pasti bidannya tidak ada balasan, Ibu. Soalnya kebanyakan yang merujuk ke sini itu asistennya. Oh, gitu. Bukan bidannya langsung. Iya, bukan bidannya langsung. Jadi itu mungkin uh, kendala juga ya, kendala faktor-faktor uh, yang uh, mungkin nanti bisa di uh, apa dianalisis oleh rumah sakit Prima tentang uh, penyebab uh, rujukan yang terlambat sehingga nanti mungkin bisa dijadikan uh, apa masukan kepada para uh, bidan atau tenaga kesehatan yang terkait untuk uh, melakukan rujukan dini terencana. Gitu ya Bu Ini, terima kasih. Ya, mungkin nanti ya. Uh, ada pertanyaan lain uh, saya uh, mohon konfirmasinya selanjutnya kami uh, mohon untuk Rumah Sakit Sumber Sentosa yang terkait pertanyaan ini uh, Apakah uh, pernah dianalisis tentang kendala uh, rujukan yang terlambat dari bidan ataupun uh, puskesmas dan apakah uh, Rujukan dini terencana ini eh uh, masih banyak tidak dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Kami persilahkan Rumah Sakit Sumber Sentosa. Baik, kalau dari kami, di sini jarang sekali sih sampai yang terlambat ya gitu. Karena memang itu kita sudah ada forum tersendiri dengan bidan-bidan daerah bidan wilayah. Jadi kebanyakan mereka sudah cukup aware sebenarnya dengan mana yang perlu dirujuk dan mana yang mereka bisa tangani sendiri. Alhamdulillahnya sejauh ini sih, tidak ada, hampir tidak ada sama sekali untuk sampai yang terlambat karena kondisinya masih lo meskipun time sampai ke rumah sakit tapi tidak ada tidak yang ada komplikasi terlambat. yang untuk saat ini akhir ini, ini akhir-akhir ya, ini tidak ada yang terlambat. Oh, siap. Uh, berarti memang uh, ya, sejauh nanti. ini masih belum ada yang sampai komplikasi. Oh ya, berarti kan tadi kan karena di Rumah Sakit Sumber Sentosa sudah memiliki forum tadi, enggak? Mungkin nanti Rumah Sakit Prima ya. bisa apa ya bisa adopt untuk apa namanya membentuk forum tadi. Karena ini kan sebenarnya Uh, juga pelayanan terintegrasi uh, untuk uh, apa namanya uh, pembentukan forum ini karena uh, tadi uh, seperti ketika merujuk hanya asistennya saja sehingga uh, apa namanya enggak jelas gitu dan ketika dihubungi ininya tidak uh, terhubung dengan bagus itu mungkin uh, komunikasi karena memang uh, komunikasi itu penting antar uh, apa namanya kita sebagai sejawat uh, tenaga kesehatan untuk nanti uh, meningkatkan kualitas pelayanan terima kasih dokter Yusafira. mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi lagi ya uh, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk uh, dari dokter Konita untuk dokter Irawan uh, di sini pertanyaannya adalah Apabila ditemukan pasien dengan asfiksia baik asfiksia baik sedang maupun berat di mana kita tidak mempunyai alat yang lengkap, sipap juga tidak ada, bagaimana protap penanganan pertama yang baik? Karena pengalaman saya sempat mengalami hal tersebut di mana spesialis anak tidak ada dan jarak ke rumah sakit rujukan jauh dan membutuhkan waktu keesokan harinya untuk merujuk. Itu dokter uh, monggo dokter Irawan, ini pengalaman oh. dokter Konita. Bentar, bentar. Nah, ini suara saya kedengaran nih terdengar dokter. Nah, baik. Uh, pertanyaannya tadi jika ada asfiksia ya. Ini iya, prinsip asfiksia berarti kan anaknya nanti eh, risiko hipoksia kekurangan oksigen dan yang pasti akan menyebabkan perburukan kondisinya yang mengakibatkan eh, kematian beberapa organ. Nah prinsipnya di sini paling tidak kan ada oksigen ya, oksigen ya mau nggak mau kita memang kan nggak punya alat ya, kita berikan oksigen nasal ya, oksigen nasal. Yang penting setelah pemberian oksigenasi sebisa mungkin prinsipnya adalah terapi-terapi suportif, simptomatis, dan definitifnya. Nah, masalahnya sekarang simptomatisnya adalah sesak. Kita maksimal bisa berikan oksigen nasal. Tetapi kita harus lihat juga, anak ini butuh support yang lain. Anak dengan asfiksia, nutrisinya harus kita perhatikan. Kita harus eh, paling tidak memberikan kebutuhan nutrisi dan kebutuhan cairan yang sesuai. Jangan sampai dia hanya karena kita bingung untuk memberikan oksigen, justru yang seharusnya, atau mungkin dia hanya dengan uh, oksigen nasal beberapa jam kemudian, kurang dari enam jam, bisa membaik. Ternyata dia memburuknya karena kita kurang aware dengan metabolik yang lain, malah memburuk karena yang lain. Misalkan kebutuhan cairannya kita tidak hitung dengan baik, dia jadi dehidrasi, kemudian kalorinya jangan sampai kita harus memperhatikan dia gula darahnya, jangan sampai dia hipoglikemi. Dan tanda vitalnya harus kita observasi, terutama suhu. Jangan sampai dia hipotermi. Kadang perburukan neonatus itu sendiri atau diperburuk dengan kondisi metabolik yang lain. Karena kita sudah tergesa-gesa melihat kondisi anaknya, oh saturasinya turun. Saturasi yang turun itu biasanya sudah akibat atau proses yang lanjut ya kadang anak dengan atau neonatus dengan distress nafas dengan down score yang di atas tiga dengan distress nafas anaknya dengan retraksi yang dalam rr-nya cepat itu saturasinya belum turun biasanya nanti ketika dia tidak ada kuat ditangani baik oksigenasi maupun metabolik yang lain dia baru saturasinya akan turun ketika kita minimal oksigenasi memperhatikan nutrisi dan cairannya metaboliknya, gula darah, ikut dia suhunya ya. Kemudian kita atasi penyebabnya, apakah asfiksianya karena atau hipoksianya karena ada masalah infeksi di paru-paru atau yang lain kita harus segera atasi. Diperhatikan juga jalan nafasnya. Jadi minimal kita maksimalkan apa yang kita punya dan kita bisa daripada kita pasrah nggak melakukan apa, -apa itu yang. Jadi Sambil kita menunggu, kalaupun kita sudah melakukan itu semua, kita edukasi keluarga, kita KIE untuk rujuk dengan resiko memang dia nggak dirujuk memang dia akan memburuk, nggak bisa kita lakukan apa apa lagi, tapi kita rujuk kemungkinan masih bisa bertahan jika dia bisa sampai. Yang penting proses rujukan ini eh, kondisi baik, eh, proses rujukannya harus benar proses merujuknya kondisi bayinya dicek semua ya stable ya sugar temperatur RW ya kalau bisa cek lab diperbaiki dulu yang bisa diperbaiki selama dia transportable ya kita rujuk ya dan pertimbangan dari klinis yang ada di sana bahwa anak ini masih bisa kita rujuk dilemanya pertimbangannya kalau kita biarkan di sini dia akan memburuk dan kemungkinan besar meninggal, dirujuk masih ada peluang yang kita rujuk. Yang penting kita sudah selesaikan semua, kita e, lakukan semua tindakan dan kita terapi dengan e, sesuai protap dan apa yang dikeluhkan atau dialami oleh pasien tersebut. Jadi prinsipnya adalah kita oksigenasi maksimal mungkin, kasih aja oksigenan, oksigenasal kanul aja. Maksim, apa itu aja. Jadi metabolik yang lain harus diperhatikan. Saya rasa itu. Baik, terima kasih, uh, Dokter Irawan. Bagaimana, Dokter Konita? Apa ada tanggapan lainnya? Uh, baik, uh, terima kasih, Dokter Irawan. Tadi uh, memang uh, kita terima kasih. Uh, proses rujukannya itu yang harus benar, ya. Kadang kita uh, merujuk. Uh, terkadang uh, asal untuk merujuk sehingga uh, Sdm lagi kita kembali lagi ke Sdm untuk uh, apa namanya uh, tadi kompetensi tadi yang sudah disampaikan oleh Dr Irawan, bagaimana pengetahuannya kemudian skillnya kemudian uh, bidang afektifnya untuk uh, apa namanya dalam proses untuk penanganan terutama untuk neonatus yang bermasalah dan juga SDM ini mungkin diperlukan nanti di rumah sakit Sumber Sentosa atau rumah sakit Prima untuk me, apa namanya lagi mengklasifikasikan lagi SDM SD itu tentunya sehingga nanti ketika mungkin ada kompetensi yang kurang mungkin diperlukan ada adanya pelatihan tambahan, misalnya tentang resusitasi neonatal, karena memang asfiksia itu adalah penyebab kematian yang tertinggi untuk bayi di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bu Indah Maulidiyah lagi, untuk kedua rumah sakit, nge, rumah sakit Sumber Sentosa dan Prima terkait tadi kompetensi SDM yang dimiliki yang bertugas langsung menangani rujukan maternal neonatal, kemudian berapa hitungan menit jam, tim yang siap menangani, dan bagaimana maintenance kompetensi serta pelatihan atau refreshing tindakan tadi yang sempat saya singgung apa, sedikit tadi, mungkin nanti kami minta tanggapan dari masing-masing rumah sakit terkait pertanyaan dari Bu Indah Mauludia. Mungkin kami minta yang pertama dari rumah sakit Prima Usada, mungkin Bu Ninis atau yang lain yang bisa memberikan tanggapan, kami persilahkan. Permisi saya dari Prima Wisata. Oke, silakan Pro, dari Prima Wisata. Kalau dari kami biasanya dilakukan in-house training, dilakukan di rumah sakit di sini dengan dengan narasumber SP dokter spesialis SPOD-nya sendiri atau dokter spesialis anaknya sendiri untuk pemberian materi update atau materi terbaru supaya dari dari tim yang ada di rumah sakit ini tahu ilmu-ilmu yang baru atau ilmu yang terupdate untuk menangani pasien atau menerima perucu. atau menerima dari perujuk Kalau enggak gitu biasanya ada yang diberangkatkan untuk pelatihan. Jika ada yang belum melakukan pelatihan seperti PPGDN akan diberangkatkan dari pihak rumah sakit atau nanti ada kalau ada seminar biasanya para bidan-bidan dan para peri diundang untuk di rumah sakit. Jadi satu untuk melakukan seminar untuk update ilmu terbaru, itu untuk main, untuk memaintenance, memaintenance kami. Uh, baik, Bu Ninis Ini ada pertanyaan juga uh, untuk uh, menangani rujukan maternal neonatal ketika ada rujukan itu uh, ini uh, berapa hitungan menit jamnya? Berapa lama maksudnya uh, untuk uh, menangani rujukan? Uh, ketika datang ke rumah sakit prima tim siapa saja yang siap menangani karena kan di rumah sakit harus ada tim yang menangani rujukan itu kemudian tadi maintenance kompetensi tadi berkala ya Bu Ninis untuk apa namanya pelatihan atau refreshingnya mungkin dilakukan sebulan sekali atau seperti apa Bu Ninis atau kalau ada pegawai yang baru itu seperti apa itu Bu Ninis kalau untuk tim yang disiapkan itu diponek, terutama yang diponek, diponek harus skillnya harus memadai, dan untuk menijamnya biasanya kami konsulkan dulu untuk SPG atau ke dokter spesialis anak untuk kasih yang ditangani tersebut. Paling nggak kurang lebih, kurang lebih, paling lama mungkin menanganan 30-60 menit, biasanya dibantu dengan dokter umum juga yang dipotong di Gede Untuk pemata untuk maintenance skill nya kurang lebih satu bulan sekali Bu dilakukan um, pelatihan di rumah sakit terjatualnya dokter ini nge jadi yeah. uh, seluruh bidan misalnya uh, bulan ini siapa bulan selanjutnya siapa untuk maintenance yang in-house training tadi nge kalau untuk yeah. yang pelatihan untuk yang keluar, misalnya PPG kemudian resusitasi, dan sebagainya, itu nanti uh, ada urutannya, gitu atau yeah. biar gitu, nggak, Bu Ninis. siap. Terima kasih, Bu Ninis. Selanjutnya, uh, kami persilahkan untuk Rumah Sakit Sumber Sentosa. Untuk uh, pertanyaan ini, uh, mungkin Dokter Yusafira. kami Jadi, silahkan. kalau di rumah sakit, kami dengan di Prima Husada untuk refresh materi, refresh tindakan seperti itu kita secara rutin kami lakukan, tapi kalau di kami itu setiap dua bulan sekali untuk dia. pesertanya itu baik dari bidan perawat maupun dokter umum, semuanya yang mau ikut, dipersilakan itu bersama dengan SPUG atau SPA-nya terus kemudian untuk, untuk sistem rujukannya. Uh, selama ini kan pasti ada tim yang jaga. Ada tim jaga, ada tim on-call. Jadi untuk tim jaga jika tidak mengatasi, nanti bisa minta bantuan dari tim on-call. Untuk rujukannya biasanya kan setelah menghubungi rumah sakit kami, jika ada rencana rujukan, biasanya kami konsulkan dulu ke DPJP-nya dulu, ke SPOG-nya, bagaimana saran dari beliau, jika beliau, menurut beliau bisa dirawat di kami, karena kami kan rumah sakit tipe D dengan segala keterbatasan kami. Jika memang bisa pasien dikirim dan akan segera kami lakukan tindakan. Untuk waktunya sih alhamdulillah bisa dalam waktu cepat karena memang lingkup wilayah rumah sakit kami juga tidak terlalu luas seperti itu. Jadi, Jadi memang kami usahakan nanti, cepat ya. cepat untuk uh, maksudnya uh, untuk nanti uh, ke SPOK, SPA itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Alhamdulillahnya semua baik SPOK maupun SPA kami Alhamdulillah cepat sekali kalau kami konsuli, kami bisa telepon, kami bisa minta bantuan, itu bisa jika memang beliau berhalangan, biasanya bisa dibantu dengan dokter umum, dokter jaga. Oleh karena itu untuk refresh tindakan, untuk refresh uh, pengetahuan, biasanya dokternya juga harus ikut seperti itu. Kira-kira berapa lama dok untuk respon time untuk di IGD Ponek? Ya? Ada IGD untuk IG ya? Iya, untuk IGD ponik kami respon time-nya tergantung kasusnya ya. Kalau memang kegawatan sekali biasanya kita bisa kurang dari 30 menit, kurang dari 15 menit kami bisa. Oh gitu, karena uh, sudah tadi terkoordinasi tadi ya. Nah. Dan timnya itu juga, tim Ponek itu juga sudah ada berapa tim Ponek dok yang di Rumah Sakit uh, Sumber Sentosa? Oke. Okay. Uh, untuk tim poneknya kan memang tim ponek terdiri baik dari SPOG, SPA untuk pemimpinnya, kemudian ada bidan pelaksana dan juga Gede. diikuti oleh dokter UGD. Jadi memang nanti kalau memang dokter SPOG maupun SPA-nya seandainya perhalangan biasanya bisa dibantu dengan uh, dokter jaganya dokter. Oh, siap maksudnya uh, bidan atau perawat yang awal uh, di tim ponnek UGD ini selalu siap nih uh, dok maksudnya ada selalu suami, ada tim jaga selalu ada tim ponnek untuk yang di UGD j selalu ada tim jaganya jadi oh, memang siap. ada tim jaga sudah kami siapkan nge, nge. karena nge. kasusnya cukup banyak juga rujukan iya, ke kami kan tumpang uh, itu uh, yang ini ke sumber sentosa j untuk rumah sakitnya yang yang ada itu kan Iya, ya, rumah sakit satu-satunya daerah sini. Iya, karena kan rujukan dari mana itu dari ya. Sumber Pucung ya, mungkin dari Sumber Pucung uh, eh sumber enggak. itu dari e, Sumber Pucung. Mana itu? Dari sumpang, lu. dari daerah Bromo. <tuk> dari atas raman. itu ya, itu mana itu? kok ya. Sumber Pucung lupa saya. Yang Apel itu loh, Dokter? Iya, betul Ibu. Dari Pucung ke Sumo, ke sini juga, Bu. Jadinya Sumber Pucung. karena itu kan uh, menerima dari beberapa daerah gitu ya dokter, ya. Inge, Baik, betul. Uh, nanti mungkin kalau ada pertanyaan uh, nanti uh, mohon konfirmasinya lagi. J. Oh. Yeah, uh, untuk selanjutnya uh, masih ada satu pembahas lagi. Uh, kami persilahkan uh, Dr. Rudi Pria Utomo, S.P.O.G. Apakah sudah? sepertinya tadi sudah bergabung. Uh, Dokter Konita, Dokter Rudi, sepertinya sudah tidak ada, nggak? Atau Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Ibu audien terkait tentang penguatan pelayanan perinatal terintegrasi. Karena di chat sudah tidak ada pertanyaan. Uh, ini Dokter Rudi sepertinya masih rapat ada kegiatan lain. Uh, Pripon Dokter Mulya Hadi. apakah ada masukan atau tanggapan? Saya kira tadi sudah banyak dipaparkan oleh baik dari Sumber sama uh, Prima ya. Jadi. Tapi yang jelas tadi masalah ke, kembali ke masalah SDM, apa jumlahnya sudah memadai. SDM itu termasuk juga tadi kan keterampilan-keterampilan, kursus-kursus yang dipakai tadi. Jadi itu yang yang penting. Jadi SDM-nya memadai atau tidak. Kemudian sarana prasarana. Jadi tadi seperti sipep itu apakah sudah layak-layak pakai atau tidak itu kan harus di di maintenance, dirawat gitu. Jadi di samping SDM sarana prasarana. Kemudian tadi juga yang ketiga adalah uh, SOP-nya. Semua siap ada kan ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Terus saya kira dari tim Ponex sudah menyiapkan diri. Jadi yang penting itu saja kami harapkan tadi. Jadi masalah SDM, sarana-prasarana, kemudian tata kelola. Itu nanti memang hal-hal itu harus uh, dilakukan koordinasi dengan direktur. Ya, kalau perpenambahan tadi kan kembali tadi kan untuk masing-masing rumah sakit menunjukkan keunggulannya karena pasti banyak persaingan ya di Sukorejo sendiri banyak rumah sakit yang terdekat kalau Tumpang memang agak jauh yang rumah sakit lainnya tapi tetap harus menunjukkan kualitas. Saya kira standar-standar yang dilakukan dekars situ itu harus diterapkan, bukan hanya tanda petik abal-abal ya. Itu saya kira harus dilaksanakan baik, karena dengan kualitas itu berarti nanti klien akan banyak yang datang. Saya kira gitu aja, Mbak Yuni. Oke, okay. baik. Terima kasih, Dokter melihat Mulyadi Sungkono, SPOG Konsultan. Uh, karena sudah tidak ada pertanyaan dan uh, Dokter Rudi juga uh, berhalangan karena beliau ada kegiatan yang lain. Uh, baik, uh, saya simpulkan di sini bahwa uh, memang untuk penguatan pelayanan perinatal terintegrasi itu uh, membutuhkan komitmen dari uh, semua pihak, baik dari uh, pemerintah, kemudian rumah sakit, tenaga kesehatan, dan masyarakat, terutama tadi uh, masukan dari Dr. mulai Hadi bagaimana kompetensi SDM uh, harus direfresh refresh secara... Uh, berkala karena memang ada updating ilmu yang perkembangan ilmu, kemudian maintenance sarpras, kemudian adanya SOP serta tata kelola yang baik serta tadi perlunya komunikasi antara antar tenaga kesehatan kemudian antar pasien kemudian bagaimana rujukan berjenjang yang optimal kemudian bagaimana antara ponet dan ponex sehingga adanya integrasi untuk pelayanan perinatal yang komprehensif. Baik, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu.